Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat dan simpatisan GKI Jatimurni yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Jatimurni. Kami menyambut dengan sukacita. Bila saudara-saudara memerlukan layanan dan informasi, silakan menghubungi kantor gereja GKI Jatimurni. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka majelis jemaat akan melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawi atas diri Bapak Henrico Jansen Manik, anggota jemaat GKI Jatimurni, dan Ibu Diana Aryani Hutapea, anggota jemaat GKI Jatimurni, pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Jatimurni, Bekasi. Peneguhan penatua baru tahun pelayanan 2023 hingga 2026 secara onsite dan live streaming. Setelah melalui proses rekrutmen penatua sebagaimana tertuang dalam Tata Gereja GKI Bab 21, maka Majelis Jemaat GKI Jatimurni pada tanggal 7 Januari 2023 telah menetapkan nama-nama calon penatua berdasarkan kesediaan para bakal calon penatua tersebut. Jika Tuhan berkehendak dan tidak ada surat keberatan yang sah, maka akan diteguhkan nama-nama saudara di bawah ini menjadi penatua dalam kebaktian Minggu 19 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Calon penatua baru yang akan diteguhkan adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Agung Indra Setiawan. Kedua, Bapak Pradikdo Widi Harjantyo. Tiga, Saudara Apolos Silitonga. Adapun nama-nama penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya adalah sebagai berikut. 1. Penatua Alfian Aprilianes Sayo. 2. Penatua Prabamulung Pratipodio. 3. Penatua Ivano Heuflan. 4. Penatua Tigor Naibahu. 5. Penatua Darman Saragih Sitio. 6. Penatua Agustina Gultom. 7. Penatua Deborah Sitompul. 8. Penatua Suharni. 9. Penatua Sony Wendel Adi. Apabila ada surat keberatan yang sah ditulis oleh anggota jemaat GKI Jatimurni, dapat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas, dengan dibubuhi tanda tangan penulis surat, sesuai tata laksana GKI Pasal 86. Dan disertai dengan alasan yang jelas, yaitu tidak terpenuhinya salah satu atau lebih persyaratan calon penatua sesuai tata laksana GKI Pasal 83. Surat keberatan tersebut diserahkan langsung ke majelis jemaat dalam amplop tertutup bertuliskan rahasia. Paling lambat setelah pewartaan hari ini, Minggu 5 Februari 2023. Majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat atas dukungan doa dan usulan nama-nama bakal calon penatua sejak kebutuhan penatua baru diwartakan, dan juga atas dukungan doanya selama proses pemanggilannya. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2023. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas katekisasi, harap mendaftarkan diri di kantor tata usaha GKI Jatimurni. Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 26 Februari 2023. Anggota baru. Telah diterima sebagai anggota jemaat GKI Jatimurni Bapak Alan Syahputra Simamora dari HKBP Siri Sirisi dan Ibu Meta Bulan Tinambunan dari HKBP Siri Sirisi beserta seorang anak Ruth Sansa Arimbun Simamora. Alamat Geraha Bunga nomor 20 RT 2 RW 4 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi masuk ke dalam wilayah 2. Selamat bergabung dan berperan aktif dalam pelayanan di GKI Jatimurni. Himbauan untuk jemaat dan simpatisan GKI Jatimurni. Jemaat dan simpatisan selama ibadah berlangsung mohon handphone untuk dinonaktifkan. Kebaktian minggu kelima sesudah Epifani hari ini akan dilayani oleh Pendeta Christian Huta Barat.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan dengan pujian, mari kita puji. Kebaktian minggu ini dengan mengaku bahwa pertolongan bagi kita terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Saudara terkasih, tema minggu ini adalah hidup yang berdampak. Melalui tema ini, kita diingatkan akan panggilan kita sebagai orang yang percaya harus dapat memberikan dampak positif bagi orang di sekitar kita, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Rasa asin pada garam dapat memberi rasa bagi orang di sekitar kita, dan terang harus dapat menerangi dunia yang berada dalam kegelapan karena dosa. Marilah kita nyatakan tekad kita untuk bersaksi di dunia melalui pujian di dunia yang penuh cemar. Yeah.
Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini marilah kita menginterpeksi diri, apakah hidup kita telah berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah hidup kita telah menjadi berkat bagi orang lain? Ya Tuhan, kami mengaku, kami lemah dan mudah jatuh dalam perbuatan dosa. Saat ini dengan kerendahan hati, kami memohon, ampunilah kami karena belum dapat membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Kami terkadang menjadi butuh sandungan bagi sesama. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Walau dosamu merah. Bagi kita yang menyadari dan menyesali segala pelanggaran dan dosa, dengarlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dari Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada.
katakan sekali lagi, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, kau bersinar terus. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, Tuhan yang bertahta di atas kerajaan sorga, yang bertahta di atas kehidupan kami juga. Ketika kami mengatakan bersama-sama sebagai persekutuan gereja Tuhan, keluarga-keluarga yang datang menghadap Tuhan, kami rindu bersinar, karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar, kami adalah manusia yang terbatas, yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kami percaya ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sekali lagi diingatkan oleh Tuhan. Kami diingatkan apa yang Tuhan mau melalui firman-Mu. Dan kemudian kami akan mampu bersinar seperti kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Kami menyediakan hati dan pikiran kami yang tertuju hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami tidak fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan pikiran kami, perhatian kami teralihkan oleh banyak hal yang di luar ibadah ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 9. Yesaya 58 ayat 1 sampai 9. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu. Bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kealaliman dan melepaskan tali-taliku. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 112 secara berbalasan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 hingga 12. 1 Korintus 2 ayat 1 hingga 12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga yang ke-20. Injil menurut Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga yang ke-20. Firman Tuhan tertulis demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi orang-orang berbahagia. Yang tidak berbahagia tidak menjawab salam saya pasti. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Oma Opa. Selamat pagi anak remaja pemuda. Selamat pagi Komisi Anak. Selamat pagi untuk adik-adik dari TKK Mustika Pasundan. Selamat pagi semuanya. Iya. Minggu pertama di dalam setiap bulannya, biarkan dia meripit omongan saya. Saya tidak terganggu. Jangan bungkam suara mereka. Minggu pertama selalu jadi minggu yang ramai. Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu apa tujuannya selalu di dalam minggu pertama kita bersama-sama beribadah? Supaya guru sekolah minggu libur? No, bukan. Jangan pikir ini hari libur guru sekolah minggu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, GKI memahami apa yang namanya kebaktian intergenerasi. Maka akan tiap-tiap gereja mungkin punya cara yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Maka kalau GKI Jatimurni selalu mengkhususkan kebaktian intergenerasi itu di minggu pertama. Jadi ini juga jangan salah pahami. Buat Bapak Ibu yang punya anak, jangan bilang gak ada sekolah minggu jadi kamu di rumah aja. Loh, kebaktian ini sengaja diciptakan supaya Bapak Ibu dan keluarga bisa duduk bersama-sama. Tujuannya itu. Terlepas anak sekolah minggu itu paham firmannya, serahkan pada saya. Saya yang jadi guru sekolah minggunya di minggu pertama. Jangan, jadi anaknya jangan ditinggalin yang biasa dibawa di minggu-minggu kedua dan yang lain. Memang harus. Inilah waktunya Bapak Ibu dan saudara-saudara duduk bersama-sama sebagai keluarga menghadap Tuhan. Walaupun ini melelahkan buat saya mesti khotbah untuk anak-anak. Saya harus berpikir supaya
saya enggak jadi pengkhotbah yang enggak dipahami oleh anak-anak. Oke, maka saya mau mengajar anak-anak terlebih dahulu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat pagi adik-adik. Enggak kedengeran suaranya, selamat pagi. Oke. Adik-adik di sini yang sekolah minggu di GKI Jatimurni maupun yang TKK, Mustika, Om Pendeta, Kak Kris, terserahlah kalian mau panggil apa. Kalian punya cita-cita enggak? Punya ya? Punya. Kita tanya cita-citanya apa. Ayo. Kalian punya cita-cita enggak? Punya. Cita-citamu apa? Pendeta. Semua bersorak. Sorga dan bumi juga begitu. Cita-citanya pendeta ya. Padahal saya waktu kecil aja gak punya cita-cita pendeta. Ya, semoga itu Tuhan dengar, nak. Kalau memang itu jalannya, biarlah dia menemukan panggilan sebagai seorang pendeta. Sekalian saya ingetin bapak ibunya, mana mama papamu? Ayo ngaku. Mana mak bapaknya? Oh ya, mamanya mana? Oke. Saya kasih jempol buat ibu. Kamu diajarin mama ya? Oh enggak, saya yang minta katanya. Cita-citamu apa nih? Gak tahu. Pertanyaan saya yang pertama dijawab dengan sumringah dunia. Tenang, saya gak tanya mama papamu. Tapi bukan berarti dia tidak punya cita-cita, saya yakin. Aduh. Hah? Jadi karyawan biasa aja. Karyawan biasa aja. Emang ada karyawan luar biasa? Enggak ya. Halo Yuka. Yuka cita-citanya apa, Dek? Ini anak penatua, deg-degan anak penatua. Jadi penjahit. Paroki. Loh, penjahit. Bukan jadi penjahat, salah. Penjahit. Loh. Kalian itu bisa ke gereja, bisa kemana-mana, kalau gak ada tukang jahit gimana? Emang bisa cuman pakai daun pisang? Pinter jawaban anak sekarang, beli kali di Shopee. Anak zaman sekarang susah dilawan. Oke. Anak TKK Mustika yang dibesarkan di sekolah. Apa cita-citamu sayang? Polisi. Jadi polisi. Jadi polwan dia. Kenapa mau jadi polisi? Biar penjahat ditangkap. Oh, mau nangkap penjahat.
Coba sini berdiri. Kira-kira muka om tantenya jahat gak? Ingat berapa tahun lagi tangkap aja. Ya kamu di depan sini ya. Ya oke. Yuka, sini Yuka. Sini, Yuka sini. Ya Yuka sini. Oke. Oke, silakan di sini. Anak-anak ini punya cita-cita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Meskipun ada yang tidak bisa menyebutnya, bukan berarti masa depannya suram, tidak. Nah, Om Berdeta mau kasih lihat gambar. Kita lihat gambar, kalian lihat kemana ya? Ke situ kelihatan ya? Kelihatan kan? Kita lihat ada foto seseorang, kalian tahu gak? Nah, kamu tahu gak? Enggak. Enggak. Tahu. Enggak tahu. Siapa yang tahu? Ya, siapa? Siapa yang tahu? Ini anak sultan loh. Ya, siapa dek? Cipung, nama terkenal loh. Tepuk tangan, Cipung. Kalian tahu Cipung anak siapa? Emangnya gue pikirin. Hah? Tahu nggak anak siapa? Kamu tahu nggak Raffi Ahmad? Oh tahu. Kok kamu tahu ya? Tahu dari mana Raffi Ahmad Yuka? YouTube. Dari YouTube. Ya. Gara-gara mau jadi tukang jahit nonton YouTube. Dari YouTube. Mereka orang kaya nggak? Kaya ya, artis ya. Raffi Ahmad itu artis, banyak uangnya. Mau enggak jadi seperti mereka? Mau enggak? Punya papa mama yang banyak uang, mau enggak? Hah? Mau dong ya, pasti. Nah, sekarang kita lihat lagi foto satu lagi. Kalian tahu siapa? Tahu tapi lupa. Tahu lupa. Siapa namanya? Asep tetanggamu. Itu anaknya Pak Sitio ini. Siapa namanya? Fajar Set Boy. Bapak Ibu pasti gak kenal kan? Kalah sama anak-anak tahu Fajar Set Boy. Mau jadi Fajar Set Boy gak? Hah? Mau gak? Enggak ya? Oh. Namamu siapa dek? Ruth. Ruth sama Yuka. Om Pendeta punya hadiah buat kalian. Ya. Tapi ada tugas yang harus kalian lakukan. Ambil satu benda yang bernama kaki Dian di belakang di ruangan sana. Kalian berdua minta tolong om yang di pojok situ untuk kasih tahu mana kaki Dian, tolong bawain sana 1 menit bisa ya? Oke, silakan. Ayo sana kalian berdua. Om minta tolong, kita tunggu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau salah bawa berarti penatuanya yang enggak paham. Biarin. Enggak apa-apa. Adegan ini tidak direkayasa. Saya tidak janjian dulu dengan mereka. Kita tunggu. Ya,
penatuanya rame amat ngambil kaki Dian. Bukan suruh ngambil mimbar besar. Oke. Siapa yang tahu kaki Dian itu apa? Nggak tahu. Puji Tuhan, benar. Oke. Berat ya. Bukannya si Om yang bawa. Kalian tahu ya, ini yang namanya kaki Dian. Untuk kerja kerasnya kalian dapat. Silakan. Silakan duduk. Nah, kan saya ketutup. Oke. Okay. Adik-adik, firman Tuhan yang dibaca di dalam Matius itu bilang apa? Coba lihat Alkitabnya. Coba lihat Alkitabnya di dalam Matius yang tadi kita baca. Matius 13 dan ayat 14, 15 dan 16. Perhatikan di Alkitab ya. Apa katanya? Kamu adalah garam dunia. Adik-adik ada yang tahu garam? Tahu? Gunanya garam apa? Hah? Oh ya, cara tradisional. Buat masak yang pertama, yang kedua untuk matiin cacing. Itu katanya. Buat biasa itu pasti kerjaan emaknya itu. Ambil garam matiin cacing, benar. Nah, adik-adik, lalu katanya di ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas. Nah, kalian tahu pelita enggak? Pelita. Pelita itu untuk kalau mati lampu. Ya. Seperti, nah, anggaplah ini adik-adik adalah pelita, meskipun tidak sama. Ini lilin ya. Ya, ini lilin kocak. Kalau saya mau bawa pelita, dari mana pelitanya? Mesti balik ke zaman dulu. Bayangkan pelita itu fungsinya buat apa? Nah, kalian kalau mati lampu pakai apa? Iya, bener kan? Iya. Pakai ini kocak. Adik-adik, kata firman Tuhan apa? Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah meja. Baca Alkitabnya kocak. Di bawah gantang. Kalian tahu gantang? Gantang itu seperti mangkok. Nah. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Ya. Nih.
ini cawan kocak. Jangan dikomentarin lagi. Bayangin, coba adik-adik lihat. Kalau pelitanya kita taruh di bawah ini. Tolong yang duduk di sana dimatikan lampu. Di sini kita taruh. Ya. Kelihatan enggak? Iyalah. Kalau Om Pendeta taruh di sini? Di sini lebih bagus? Mana lebih kelihatan kalau di bawah tadi dengan di atas ini? Lebih baik kita taruh di atas apa di bawah mangkok tadi? Hah? Di atas. Ya. Adik-adik, firman Tuhan bilang begitu. Terang ini mesti ditaruh di atas supaya yang lain ikut terang. Aduh berat. Adik-adik, mau jadi seperti lilin ini enggak? Mau jadi seperti lilin bisa menerangi dunia? Siapa yang mau? Gimana caranya menerangi dunia? Ambil matahari. Ya, oke. Memang kalau anak-anak sekarang imajinasinya luar biasa. Saya mau tunjukkan satu foto lagi. Adik-adik lihat foto. Next. Next. Hah? Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Hah? Siapa namanya? Oke, kita lihat slide berikutnya. Benar atau enggak? Ha. Ada seorang anak, tahu prestasinya apa? Hah? Ngapain dia? Juara matematika. Juara matematika di mana? Di RT? Dunia, kalian tahu umurnya berapa? 7 tahun. Siapa yang umurnya 7 tahun sekarang? Tuh, masih kecil ya. 7 tahun, om juga ya lebih sedikit lah. Dia bisa mengalahkan berapa banyak orang? Tahu enggak? 7.000 orang di seluruh dunia. Adik-adik, cara yang Nono lakukan bukan melakukan sesuatu yang besar. Hah? Oh iya. Saya yakin waktu main gamenya sedikit. Nono memang seneng main juga. Iya. Tapi gak kelamaan main game. Nono di usia yang masih muda bisa jadi terang. Kenapa bisa jadi terang? Kalian mau jadi seperti Nono atau Fajar Sweet Boy? Siapa yang mau jadi seperti Nono? Siapa yang mau jadi Fajar Sad Boy? Nah, adik-adik, apapun cita-cita kalian, kalau mau jadi terang,
Kalau mau jadi garam yang bisa dirasakan orang, mesti apa? Rajin belajar. Boleh banyak main enggak? Boleh main enggak? Boleh, tapi secukupnya ya. Adik-adik tahu? Ketika mamanya Nono ditanya oleh seseorang, dia ditanya begini, "Bu, gimana sih cara cara supaya Nono senang matematika?" Yang saya bayangkan jawaban orang tuanya adalah, "Oh, Nono rajin belajar. Nono menghabiskan waktunya untuk menghitung segala sesuatunya." Jawabannya tidak. Ibunya menjawab, "Hal pertama yang saya lakukan, kami lakukan adalah mengajarkan Nono untuk berdoa. Setelah berdoa, lalu ia diajar untuk baca Alkitab. Setelah ia belajar Alkitab, ia diajar soal kerendahan hati." Yang menarik, orang tuanya menjawab bahwa sumber segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepertinya ayat ini tidak asing ya buat kita. Ada yang menjawab, Amsal. Orang yang rajin Alkitab, baca Alkitab langsung jawab, Amsal. Jadi apapun yang kalian cita-citakan, dasarnya adalah takut akan Tuhan. Kalau mau jadi berkat, kalau mau jadi anak yang dicintai Tuhan dan dicintai sesama manusia, maka lakukan tugasmu. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konsep orang berdampak seringkali memikirkan sesuatu yang jauh. Sesuatu yang mungkin kita pikir, tunggu saya jadi orang dulu baru bisa jadi berkat. Seringkali begitu. Tunggu saya punya dulu supaya bisa kasih orang lain. Padahal kalau Tuhan sudah memberikan banyak, kemudian makin susah untuk melepasnya. Kita selalu seolah-olah bernazar demikian. Kita anggap bahwa melakukan sesuatu itu selalu mulai dari hal yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahu istilah butterfly effect? Pernah dengar? Butterfly effect adalah, ini sebuah metafor, yaitu melakukan segala sesuatunya meski sesuatu yang kecil, tetapi kemudian berdampak sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu tidak langsung jadi besar tanpa langkah yang sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pesan untuk kita semua. Bahwa sejatinya saya kalau ngomong sama orang tua gak mau ngomongin lagi, ya kamu adalah garam dan terang dunia. Tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pasti udah paham. Harus jadi terang? Iya. Harus jadi garam? Iya. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa pertanyaan saya, garam itu ada kadaluarsanya gak? Hah? Ada. Ibu-ibu akan bilang ada, soalnya kalau beli lalu ada expirednya, ada dong kadaluarsanya. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tahu faktanya, garam itu sejatinya tidak bisa kadaluarsa. Catatannya, ia harus tetap murni kandungannya, yaitu garam. Jika ada sedikit pun yang mengkontaminasi garam itu,
maka dia akan berubah rasanya. Maka dia akan, kalau kita mau pakai bahasa Alkitab, kalau ia menjadi tawar, apalagi gunanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali kita bukan tidak mau menjadi garam, tetapi mungkin kita tidak menjaga diri kita di dalam kemurnian hidup bersama dengan Tuhan itu, yang kemudian kita enggak bisa menjadi garam yang benar di dalam kehidupan ini. Seringkali kita terkontaminasi dengan banyak hal. Kalau dalam bahasa Alkitab, mungkin kita gunakan istilah dosa itu. Potensi keberdosaan itu, kerapuhan itu, keegoisan itu. Betapa tinggi hatinya kita. Kita melupakan bahwa sejatinya kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki identitas. Tuhan tidak mengatakan jadilah garam dunia, tetapi ia memulai dengan kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Tuhan mau mengingatkan bahwa kita itu sebagai garam adalah identitas yang tidak bisa terlepas. Jadi kalau, artinya jadi begini, kalau kita tidak menjadi garam, artinya kita sedang menyangkali identitas diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang punya potensi untuk memberi rasa di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan menunjukkan kemudian, kalau engkau pun menjadi terang, dikatakan hal konkret yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Seharusnya perbuatan baik itu menjadi terang di dalam kehidupan umat manusia. Lalu persoalannya, apakah kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk menutup refleksi ini, saya mau menunjukkan kembali sebuah gambar. Mari. Tampilin aja, gak usah mengira-ngira. Ini tadi, Nono akhirnya ketemu sama Pak Menteri. Kalian tahu Pak Menteri, kelihatan gak? Namanya Nadiem Makarim. Karena kehebatannya, ia sekarang jadi terkenal, jadi berkat buat orang. Orang jadi mau seperti Nono. Berikutnya. Oke. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, gereja kita GKI Jatimurni adalah gereja yang sedang terus bertumbuh. Gereja yang sedang melakukan banyak hal. Membangun kehidupan berjemaat, baik secara kualitas dan juga kuantitas. Kita akan merenovasi altar di belakang ini dan membuat mimbar, kira-kira cita-citanya tampilannya seperti itu. Bagus gak adik-adik kalau mimbarnya nanti seperti itu? Bagus ya. Tetapi altar dan mimbar itu gak bisa sulap ya. Gak bisa ting langsung jadi. Jadi kita bikin. Maka next. Oke, adik-adik sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kalau hidup kalian ingin menjadi terang, jadi berkat, kita mau melakukan hal yang sederhana. Kita nabung 1.000 satu hari
Uang jajan kalian berapa, Dek? Hah? Uang jajannya berapa? 20 ribu? Hah? 50 ribu? Oke. Okay. Uang pulsa gamemu berapa? Oke. Okay. Kira-kira kalau nabung 1.000, kebanyakan enggak? Enggak ya? Uang jajanmu lebih besar dari 1.000. Supaya kita bisa membangun gereja ini perlahan-lahan, kita butuh untuk melakukan mulai dari hal yang kecil. Kalau jajannya 5.000, sisihkan 1.000 satu hari. Kalau seminggu jadi berapa? Seminggu berapa hari? 7 hari jadi 7.000 ya. Jadi kalau nanti ke gereja dibawa tabungannya, ditaruh di amplop, kasih kantong persembahan, ditulis buat pembangunan gereja. Bisa ya? Bisa pasti. Remaja pemuda pasti. Kalau Bapak Ibu, ini bukan gerakan 1.000 untuk Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih mau ngasih lebih dari 1.000. Tetapi inilah sebuah gerakan kita bersama untuk membangun gereja yang kita cintai, agar kita terus boleh menjadi berdampak di dalam kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian terlebih dahulu dari Komisi Anak GKI Jatimurni. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you.
Seperti gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saat ini kita akan juga mendengarkan persembahan pujian dari TKK Mustika Pasundan. Waktu kami persilakan.
Terima kasih untuk adik-adik dari Komisi Anak, juga TKK Mustika yang sudah menghadirkan keceriaan. Nah, hari ini juga kita boleh berbahagia. Di antara kita ada keluarga yang menjadi bagian dari GKI Jati Murni sebagai anggota baru atas diri keluarga Bapak Alan Syahputra Simamora dan Ibu Meta Bulan Tinambunan beserta anak Ruth Sansa Arimbun Simamora. Saya undang untuk bangkit berdiri jika keluarga. Ya, boleh dibuka maskernya Bapak Ibu supaya terlihat. Silakan melambai ke kamera gitu ya. Ya, oke. Inilah keluarga yang baru menjadi bagian dari gereja GKI Jati Murni. Semoga kehadiran Bapak Ibu dan keluarga menjadi berkat. Mari kita bertumbuh bersama-sama dan semakin dicintai Tuhan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan, untuk setiap apa yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih jikalau mereka boleh terus tumbuh kembang bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus bersama-sama dengan mereka di dalam masa-masa mereka bertumbuh. Engkau dengar segala cita-cita mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bayangkan. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk orang tua mereka. Jikalau orang tua mereka juga boleh mendengar seruan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para orang tua untuk boleh mengajar, mempersiapkan mereka untuk menjadi garam dan terang dunia. Kami percaya itu yang bisa kami mulai lakukan dengan mempersiapkan anak-anak kami dengan benar. Dan kami percaya juga Tuhan boleh memakai setiap kami, pribadi-pribadi yang dewasa, untuk senantiasa boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan terus menjaga kehidupan kami, kesucian kami, kekudusan kami, dengan hidup bersama dengan Tuhan, dan hidup dengan pasangan kami, orang-orang terdekat kami. Tuhan, kami berdoa untuk remaja dan pemuda. Tuhan yang boleh menolong untuk segala apa yang mereka impikan, untuk segala masa di mana mereka mulai tumbuh kembang menjadi pribadi yang dewasa, yang terus mengenal jati diri mereka, yang mungkin mereka masih membutuhkan pendampingan orang-orang di sekeliling mereka. Ajari mereka untuk senantiasa memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Mau belajar, mau mengembangkan diri, tidak berpuas diri. Tetapi biarlah mereka terus mengejar segala sesuatu apa yang mereka impikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami pergumulan, baik di dalam relasi, baik suami istri, anak, orang tua, mertua, menantu. Tuhan yang boleh tolong. Kami rindu keluarga kami. Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani masa di depan yang penuh tantangan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga kami untuk menyongsong rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam tubuh yang lemah, di dalam sakit penyakit, baik lanjut usia, baik karena kedukaan,
rasa kehilangan, kesendirian, apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami percaya Engkau sebagai teman bagi saudara-saudara kami untuk boleh menemukan sumber kebahagiaan yang dari Tuhan itu sendiri. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan agar mereka senantiasa meletakkan diri hanya kepada Tuhan. Inilah Tuhan seruan kami untuk setiap doa dan permohonan kami. Kami meletakkan di bawah kaki Kristus yang juga mengajar kami untuk berdoa. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan. Nas pembimbing diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Hari ini akan diedarkan 2 kantong persembahan, kantong berwarna hitam untuk pelayanan umum gerejawi, dan kantong berwarna merah untuk pembangunan. Disediakan juga amplop persembahan syukur dan khusus untuk pembangunan altar dan mimbar yang bisa dimasukkan ke dalam gentong. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer atau scan kris yang telah disediakan di bangku masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Jati Murni. Kantong persembahan akan diedarkan setelah kita nyanyi bait pertama. Mari kita menyanyikan lagu Ya Tuhan Hanya Inilah.
undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, dengan kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa, yang kami ambil dari sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami Bapa. Biarlah persembahan syukur ini dapat berguna untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau juga akan berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biar persembahan syukur kami dapat berguna untuk kemuliaan-Mu dan hanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas semuanya. Hanya Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk menghadirkan kehidupan yang berdampak positif bagi sesama. Janganlah menyembunyikan terang yang ada di dalam diri kita. Dan jangan biarkan rasa asin pada garam itu menjadi tawar sehingga tidak lagi berguna. Tetapi tetaplah menjadi berkat dan melayani sesama dengan penuh sukacita. Tuhan mengutus kita.
katakan sekali lagi, dengan senang, dengan senang, dengan senang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lanjutkanlah ibadahmu dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu memberikan dampak positif bagi sesama, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus akan menerangi, membimbing, dan membentukmu untuk dapat menjadi saksi yang hidup sebagai terang dan garam dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Kami atas nama majelis dan jemaat GKJ Timurni mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pendeta Christian Huta Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Christian Huta Barat. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di warta cetak atau bisa juga dengan mengunjungi website GKJ Timurni. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.